Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Karom. Saya dari Dukun Gresik. Ada dua puisi yang saya bacakan, tapi ini saya kolaborasikan karena menurut saya ini saling berkaitan. Judul puisinya Puasa Pohon-Pohon dalam Gita Hikayat Kota. Gresik. Misalkan musim berlalu-lalang dan engkau kuibaratkan sekar, maka kematianmu begitu dekat, sedekat patah hati paling trauma. Engkau pasti hafal wirid-wirid barangkali kerap kau rapal, sama dan sejarah kolonial datang dengan kapal-kapal. Engkau berpeluh pada dirimu sendiri, raja. Di selasar lahan-lahan dulu aku engkau timang dengan kepul pabrik tabung menabung sepenuh kasih, sebab memang engkau tidak bisa apa-apa kecuali tetap tabah dan masih dulu saja. Riwayat pohon-pohon sepanjang Gresik susut tanah, sekeranjang duka labirin dada, mereka gemetar di dalam doa. Tak ada yang lebih tabah dari pohon-pohon puasa, menjumput kulit-kulit retaknya, melayat daun dan ranjas ke tanah. Andaikan aku adalah hujan, andaikan aku adalah hujan embun yang berwarna abu-abu, ketika kemarau dan malam bertemu dalam satu pintu, maka aku hinggap di sekujurnya sebagai takjil saban waktu. Kampung-kampung duduk dan menonton berbuah gagal kecambah, pohon-pohon bermata merah kesumba, kudapan tak kunjung tiba. Kotaku menabuh rebana, nyanyian buka di bawah pohon mahoni, dipecah-pecah kaki peladang, di jalan berlubang, di air balam-balam kekeringan, di bukit-bukit kapur rapuh, dan bahkan mungkin di ketiak istriku berbau senar keringan. Oh kotaku, air matamu menyusun kata-kata di kedalaman fantasi. Puisiku adalah tembang bagi ratapan kotaku. Gresik 2020. Terima kasih. Baik, baik.